Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi al-mukramin, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita berada di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh dengan rahmah dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan puasa di siang bulan Ramadan, diisi dengan amal-amal saleh, tarawih dan tadarus Al-Qur'an, bersedekah dan juga amal soleh yang lainnya. Saudara-saudara yang saya hormati, bahwa bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala jika kita gunakan dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan puasa yang targetnya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Yaitu imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian kita berpuasa hendaknya melatih diri untuk mencegah dari hal-hal yang membatalkan puasa, baik itu yang membatalkan secara zahir ataupun membatalkan pahala puasa yang secara batin. Mitra muslim yang saya hormati, puasa ini adalah imsakun 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyyah. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai tenggelam matahari, yang disertai dengan niat. Berarti ada dua hal, yang pertama itu niat, dan yang kedua menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Niat itu adalah niat dalam hati untuk berpuasa besok karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu dilaksanakan pada malam hari sebelum fajar. Yang membatalkan puasa itu berkenaan dengan perut dan yang di bawah perut. Maka dengan demikian kita hendaknya kita berikhtiar agar supaya berpuasa lahir dan batin. Mitra muslim yang saya hormati, berpuasa itu ada tiga tingkatan. Ada saumul awam, puasa orang-orang kebanyakan. Dia berpuasa meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa tadi, tetapi dia berbuat maksiat, melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dia juga tidak menggunakan kebaikan-kebaikannya. Maka itu saumul awam, sah puasanya, tapi hanya mendapatkan minim dari pahalanya. Yang kedua saumul khawas, puasnya orang-orang tertentu, di mana dia puasa juga meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan juga mengisi dengan amal-amal soleh. Itulah saumul khawas. Dia berpuasa diisi dengan tilawah, diisi dengan tadarus Al-Quran, diisi dengan sedekah, diisi dengan mengaji, memanfaatkan selama berpuasa ini dengan amal-amal soleh. Maka itu saumul khawas. Dan yang ketiga itu saumul khawasil khawas, yaitu super khusus, yaitu orang yang semua itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mitra muslim yang saya hormati, berpuasa ini kadang-kadang ada godaan yang tidak terasa, yaitu godaan dari teman, godaan dari tetangga, dari kenalan kita untuk berbuat yang diharamkan oleh Allah. Maka hati-hati terhadap godaan-godaan itu. Kenapa? Karena kadang-kadang kita tidak merasa bahwa itu godaan dari orang lain, karena itu dari kita yang terdorong untuk berbuat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian Rasulullah bersabda, "Kam min sa'imin
laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atosh. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat pahala puasa kecuali lapar dan haus. Rawahul Bukhari. Itulah yang merupakan salah satu upaya agar supaya kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Para muslim yang saya hormati, maka dengan demikian mari bulan Ramadan kita isi siangnya dengan tadarus Al-Qur'an, dengan mengaji, kemudian malamnya dengan tarawih, dan kemudian diisi dengan amal-amal soleh agar supaya tidak sia-sia kita gunakan sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah. Para muslim yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua dapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dapat inayah dari Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang saleh secara ritual dan saleh secara sosial, dan kita menjadi orang yang husnul khatimah. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.